Gue benci hidup gue yang kayak begini. Gue udah muak yang kayak begini terus. Gue udah gak ada harapan lagi buat hidup. Ah. Apa gue bunuh diri aja ya? Andre! Lu Andre kan? Siapa lu? Gua Jonathan, temen sekolah lu dulu. Jonathan? Iya. Oh iya. Iya gua ingat. Lu kenapa kayak gini? Mau ngapain lu? Gini Jo. Gua udah bosan sama hidup gua Jo. Gua udah benci. Gua udah gak kuat kayak hidup begini lagi Jo. Gua udah gak ada harapan lagi, gua bingung gua mesti ngapain Jo. Dre, lu gak boleh ngomong kayak gitu. Hidup ini penuh dengan warna dan tinggal bagaimana kita menjalankan dan mewarnainya. Dre, lu perlu harus tahu satu hal. Hidup lu sungguh berharga di mata Tuhan. Udahlah, mendingan segini aja sekarang. Lu ikut gua aja sekarang. Kebetulan gua mau ikut ibadah Natal di GBI Apron. Gimana? Oke gak? Sekarang jalan yuk. Kebetulan ibadahnya udah mau mulai. Takutnya kita telat. Rey, sini cepetan buruan. Acaranya udah mau mulai nih. Ayo Dre. Ayo kita cari bangku kosong ya. Mau di sana tuh Dre, ada kursi kosong. Ayo. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku kalau ku hidup.
bagimu hatiku tetap, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Lagi hidup dengan cara seperti ini. Yesus. Hei, anak muda. Siapa nama kamu? Namanya Andre, Pak Pendeta. Ada apa dengan kamu, Andre? Ada apa dengan kamu? Saya sudah bosan dengan cara hidup saya seperti ini. Hidup saya penuh dengan dosa, Pak Pendeta. Hidup saya penuh dengan dosa, Pak Pendeta. Apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Ini semua karena orang tua saya, Pak Pendeta. Mama dan papa saya sangat membutuhkan mereka. Tapi di mana mereka? Mereka tidak memberikan kasih sayang kepada hamba ini, Pak Pendeta. Hati hamba sakit. Begini ceritanya, Pak Pendeta. Dahulu saya memiliki keluarga yang sangat harmonis dan bahagia. Dan kami tinggal di rumah yang cukup mewah, nyaman dan tenteram.
Tetapi seiring berjalannya waktu, semuanya menjadi berubah. Keharmonisan dan kebahagiaan keluarga saya semakin pudar, bahkan menjadi berantakan. Setiap malam saya harus menangis di kamar saya karena mendengar dan melihat pertengkaran kedua orang tua saya. Ini gara-gara kamu yang salah. Semestinya kamu yang banyak di rumah. Kenapa jalan-jalan ke mall terus? Asal papa tahu ya, papa selalu tidak kasih contoh yang baik. Papa kerjanya keluar cari duit. Buat siapa kalau bukan buat kamu dan Andre? Saya juga cari uang buat siapa? Kamu sebagai istri mestinya di rumah saja, tidak perlu ke mana-mana. Saya tak bisa melepas teman-teman saya. Itu waktu muda masih boleh kamu. Sekarang kamu udah punya anak, mestinya beri fokus ke rumah. Perubahan keluarga saya dimulai dengan kesibukan-kesibukan mama dan papa. Mama sibuk dengan bisnisnya dan sibuk dengan teman-teman arisannya. Iya, Cek. Saya juga baru sampai rumah nih. Properti biasa. Iya. Masa sih? Mama tidak pernah peduli dengan saya. Padahal saya sangat membutuhkan kasih sayang dari mama. Tapi mama menjadi sangat berubah. Dan itu membuat saya menjadi kesal dan benci sama mama. Iya. Saya akan telepon. Iya. Begitu juga dengan papa. Papa selalu pulang tengah malam dalam keadaan mabuk. Mulai sejak itulah pertengkaran papa dan mama. Pa? Mabuk lagi? Saya mabuk juga ada sebabnya. Tiap malam kamu pulang selalu mabuk. Kamu seharusnya sebagai istri mesti di rumah, jaga anak. Bukannya keluyuran ke mall kemana arisan. Itu kan tugas seorang businesswoman. Tahu perlu sama kamu lagi. Papa, jangan pergi dulu, saya belum selesai bicara dengan kamu. Saya benar-benar kehilangan kasih sayang mereka. Saya rindu papa dan saya rindu mama seperti dulu lagi. Mereka yang selalu mencintai dan mengasihi saya. Saya sangat membutuhkan mereka. Akhirnya saya penuh dengan perasaan kecewa, perasaan sakit hati. Saya mencoba mencari kenyamanan dan kesenangan di luar. Dan kesenangan itu saya dapatkan dari teman-teman saya. Martin, ambil bir satu botol bakal Andre. Lu mau kemana barusan, Andre? Biasa lah, habis pulang, jalan-jalan, mau balik. Kalau nggak perlu, mari aja ikut jamu kita-kita ya, nggak? Dijamin lo bakalan happy. Nih, boleh deh. Lo cobain minuman ini, coba. Lo pasti suka deh. Eh nggak, yuk kita tos. Nih, gua coba. Nah, mantap. Kok gini sih? Ayo lo. Lo tuh payah, lo norak atau enggak? Hey, cobain lagi abisin. Lo pasti suka deh. Iya enggak? Ah.
banget sih lo jadi orang. Lo tuh parah lo. Biasa minum air tajin lo ya. Tapi ngomong-ngomong enak juga ya. Iya, makanya lo abisin deh, nanti kita beli lagi, oke? Jack Gates, need your help finding a witness. Nih, apa lo? What makes you think I want to help? Matter of fact, what's that for me? 24 hours. Lu lain kali lu nongkrong di mari aja sama kita-kita orang. Eh enggak? Yoi. Masih ada yang kurang enggak? Wah, ini udah cukup gampang. Nanti kalau kurang tinggal pesen, ya enggak? Ya udah pesen aja tepang ada gua. Apa lu? Ntar gua yang bayar. Oke, habisin dulu aja lo, habisin dulu aja. Habisin. Gimana? Enak. Besok gue bakal kasih lo barang yang bagus. Besok lo cobain deh rokok dari gue, ya enggak? Hubungin gue aja ya. Oh, iya. Telepon atau SMS. Nomor aja. Lo masih yang lama kan? Masih, enggak pernah ganti. Deh. Lo minum dong, lo jangan. Minum. Enggak apa. Kalau itu beli lagi, enggak apa-apa. Minum. Malam itu saya pulang sampai tengah malam dalam keadaan mabuk. Dan tanpa saya sadari, ternyata papa dan mama sudah menunggu saya. Kamu dari mana? Pulang dalam keadaan mabuk. Saat itu saya dipukuli papa sampai babak belur karena mengetahui kalau saya mabuk. Dan mama hanya bisa diam saja tanpa pedulikan saya. Ayo mah, saya jalan mah. Saat itu papa dan mama hendak menghadiri ulang tahun temannya di salah satu klub malam. Saya sangat kecewa terhadap papa dan mama. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana perasaan saya dan mengapa saya bisa jadi begini. Saat itu saya hanya bisa menahan rasa sakit dan rasa menderita. Kamu yang mestinya sering di rumah, bukannya keluaran terus. Come on. Papa yang kasih. Papa kerja cari duit. Tiap hari pulang mabok. Malam itu juga saya memutuskan untuk pergi dari rumah. Saya sudah tidak tahan dengan apa yang mereka lakukan terhadap saya. Hey boy, lu kenapa boy? Kok muka lu hancur gitu sih boy? Ntar aja deh gue ciptainnya. Oh, udah duduk boy. Ntar aja deh. Sakit. Ya abis berantem sama siapa boy? Minum boy. Lu ngomong-ngomong abis berantem sama siapa sih lo? Biasa, bokap gua. Sama bokap lo? Iya. Bokap lo kayak bokap dia. Dong. Lagi jahat bener. Itu dia yang gua aneh. Itu dia gak ada rasa sayang, apalagi nyokap gua. Gua digebukin gitu dia diem aja, cuma melongo aja gitu. Sakit gua. Ya iyalah. Sakit gua, dongkol kalau gak begitu. Bokap lu tuh takut sama bokap lu pastinya. Nah, terus lu bawa tas gitu mau kemana lu? Mau kabur gua ya? Iyalah, gua mau kabur. Mau kabur kemana lu?
itu dia, gue juga nggak tahu mau kabur kemana. Lu konyol lo, lu kalau kabur nggak ada tujuan sama aja lu mati konyol, tau nggak? Hah? Udah, gimana kalau malam ini lu mau lur tempat gue? Mau nggak? Emang tempat lu masih ada tempat? Ada, kamar mandi lo. Serius, gue sakit ini. Ya ada lo, masa gue taruh kamar mandi? Kamar gue kosong, lu sama gue kita berdua tidur, oke? Kapan? Besok tahun najal, sekarang lah. Tuh, handphone lu bunyi tuh. Ntar lu ya. Siapa tuh? Tahu, nomornya nggak gua kenal. Bokin lo kali tuh. Tahu, lihat aja tuh. Udah angkat aja gila. Ntar ya. Nah. Halo? Halo? Iya. Iya, ini saya. Iya, itu orang tua saya, kenapa dok? Kecelakaan. Kapan dok? Terus kondisinya gimana dok? Hah? Meninggal? Enggak dok. Enggak mungkin dok. Enggak mungkin orang tua saya meninggal. Bisa aja dokter salah orang. Enggak mungkin. Nggak mungkin dong. Halo? Halo, Pak Dokter? Halo? Nggak mungkin. Kenapa, Ndre? Ndre, lo kenapa? Nggak mungkin. Apanya yang nggak mungkin, Ndre? Hah? Wih, lu kesurupan ya? Hah? Dre, ada apa? Ngomong sama gue, cerita sama gue. Gak mungkin orang tua gue kan. Orang tua lu kenapa? Hah? Orang tua gue kecelakaan. Orang tua lu kecelakaan? Mati gak? Dua-duanya meninggal, nyokap-nyokap gue kan. Waduh. Terus meninggalnya di mana? Rumah sakit dekat Jakarta Selatan. Yaudah kalau gitu kita ke sana aja sekarang yuk. Gue anterin pakai mobil gue yuk. Gimana? Deh kita ke sana yuk. Gue anterin ayo. Dua yuk. Ayo kita buruan ke rumah sakit yuk. Gue anterin pakai mobil gue yuk. Ayo buruan. Gue di sana yuk. Bro. Saat saya mengetahui bahwa kedua orang tua saya meninggal, saya sangat sedih. Tapi perasaan sedih itu tidak berlangsung lama. Kehidupan saya bukannya menjadi lebih baik, tapi malah menjadi lebih buruk. Saya makin terlibat dengan yang namanya narkoba dan juga free sex. Saya bisa membeli semua itu. Tentu saja dengan harta warisan dari kedua orang tua saya. Itu dia. Wes, ini dia. Kabar nih. Kecengan lu cantik juga. Duduk. Minuman habis nih bos, gimana nih? Ya udah pesan-pesan. Oh, kenapa? Oh iya bos. Dre, gue mau ngomong sama lo. Dre, gue punya barang bagus ini buat lo, Dre. Mana? Kayaknya lo cobain deh, coba deh. Ini apa? Lo coba aja, pasti lo bakal suka deh. Gimana? Mantap kan? Enak. Enak loh. Pasti mantap. Barang gue pasti enak, nomor satu itu. Buat bakal lo aja. Lo simpen bakal di rumah nanti. Oh yaudah, gini aja. Gimana? Besok malam kan gue mau ngadain pesta. Lo beli yang kayak begini ya, gak tahu gue namanya apa. Lo beli secukupnya. Oke, yang penting fulusnya dulu dong. Oke. Gue siap berangkat. Oke. Tunggu sebelum lo berangkat. Apalagi tuh? Ajak bandarnya, biar rame sama temen-temennya. Oh, ngumpul tempat bos gitu? Iya, besok malam. Oke. Lu ada teman, ajak juga. Siap. Biar rame, ya?
Tapi ngomong-ngomong, gue turut berduka cita harus kematian kedua orang tua lo ya. Gak masalah, udah itu mau biarin aja. Oke. Yaudah, kalau gitu gue cabut ya langsung ke tempat bandar itu ya. Yaudah, oke. Yaudah. Oke, sip. Semuanya bro, jalan dulu ya. Oke, bro, yuk. Malam bos. Malam. Kita itu rupanya lagi cekat. Kemana aja lo sama ini? Sabar dong. Buat tahu masuk dulu nih. Iya bos. Kita ke depan ya. Nih, bos. Gimana nih? Wah, begini bos. Kita punya teman ya. Lagi stres bos. Dia ditinggal mati sama kedua orang tuanya bos. Oh begitu. Dia nitipin uang 20 juta bos. Dia mau beli barang sama bos. Gimana? Oh, iya. Saya ada punya barangnya. Lagi jamin bagus kan bos? Wah, lo udah tahu selama ini gue transaksi yang oke punya. Sip, kalau begitu okay. Langsung aja bos. Gue siapin. Sip. Duitnya ada nggak? Jangan takut bos. Oke. Okay. Tiger, sini kau. Minum malu lo. Siap bos. Lo dengerin nih. Malam ini kita ada transaksi. Lo siapkan 2 paket, 1 paket ganja dan 1 paket heroin. What? Oke. Okay? Heroin. Beda ketek dong bos. Bego lo. Sini dengerin. Heroin goblok. Oh. Udah bos, jangan kelamaan bos. Udah sana siapin barangnya. Oke deh bos, capcus deh. Cepat. Gua tunggu di sini. Wah, makin cakep aja lo selama ini. Keluarin duitnya. Ini bos barangnya. Gimana bos? Wait, barangnya dulu bos. Gua hitung dulu duitnya. Oke bos, percaya deh bawa sama duit bos. Bawa duit palsu lagi ke sini. Tiger sini. Gimana bos? Oke, mantap nih. Kalau gitu mana barangnya bos? Sabar, gua kantongin dulu nih duit. Nih, okay. Lo liat nih, 2 paket nih. Sip. Lo cobain dulu barangnya. Oke bos, ayo cobain bos ya. Oke, lo cobain tuh barangnya. Oke, punya tuh. Mabuk sekaligus lo. Mana tuh? Jangan kebanyakan. Barang bos emang bener-bener top bos, bener bos. Wah, ini kayak makan siang aja lo. Makin candu aja lo. Gue langsung jalan bos ya. Oke, kita deal ya. Gue tunggu teman gue bos. Oke. Mantap. Oh iya bos. Oke, kenapa? Jangan lupa besok bos diundang sama si Andre juga bos. Oke, kita pesta di sana kasih. Bos. Kalau perlu ajak anak buah bos semuanya. Oke. Boleh. Oke. Jangan lupa rambut dipotong bos. Oke, terima oke. Kasih. Ya, tenang aja. Bos. Mantap. Ya. Malam itu saya mengadakan pesta bersama teman-teman di rumah saya. Mantap. Oke kawan-kawan, selamat nikmati malam yang indah dan asik ini. Bung Andre, gue mau nanya sama lo nih. Gimana barang gue ini? Apaan, bagus gak? Apaan? Kuping lo dibuka. Gue mau nanya, barang gue bagus gak? Nih lo pegang nih. Ya, barang abang emang paling bagus. Mantap, terus. Paling top, nomor 1 yang selama ini kita coba, Pak. Asal lo tau nih, gue dari dulu transaksi selalu yang nomor 1. Ngomong-ngomong, gue mau sampaikan turut berduka atas meninggalnya orang tua lo. Oke? Ya Pak. Kuping lo dibuka. Gue mau sampaikan turut berduka atas meninggalnya orang tua lo. Orang tua gue? Nggak usah khawatir, Pak. Nggak usah dipikirin. Yang jelas sekarang kita bisa happy. Kita bisa senang. Kita bisa rayakan senang-senang kita ini. Oke kawan-kawan, okay, mari kita rayakan semua. Mantap. Okay, silakan rayakan senang-senang lah. Malam ini kita pesta semuanya. Oke okay, bos. Action yuk. Mari mantap. Kita juga merayakan pesta kita. Nikmati malam yang indah.
Mulai hari itu, saya menjadi kecanduan dengan apa yang namanya narkoba. Saya sungguh menikmati hari-hari itu. Tapi berjalannya waktu, saya semakin kecanduan dengan narkoba itu. Dan karena barang-barang itu juga, uang dan harta saya menjadi habis. Sampai-sampai saya mempunyai banyak hutang dengan bandar atau preman. Dan suatu ketika, karena kecanduan, saya menjadi ketergantungan dengan narkoba itu. Dengan habisnya harta saya mencoba berusaha mendapatkan narkoba itu dengan cara apapun. Sorry bos, tolong bos. Apain lo kesini? Mau bayar utang lo sama gue? Bayar lo. Enggak, kita udah gak kuat bos. Tolong bos, kita butuh barang bos. Lo utang belum bayar juga, lo masih mau berani ngambil barang sama gue? Gini deh bos. Bayar dong utangnya. Gak usah, kita bayar pakai ini aja bos. Bisa lihat deh bos. Emangnya sini tempat pegadaian lo? Tahu lo. Lo dengar. Bayar dong. Gue bacok lo. Kagak. Tolong bos. Tolong. Bikin gue kesel aja. Udah gak kuat bos. Tolong bos. Coba gue lihat barangnya. Utang kagak dibayar-bayar, lo masih pakai HP yang bagus begini. Coba diperiksa dulu nih barangnya nih. Handphone nih bos. Lo dengerin ya. Gue kasih kesempatan lo satu kali lagi. Tapi lo ingat, dalam tempo 3 hari lo kagak kesini dan tidak bawa uang untuk bayar seluruh utang lo yang kemarin-kemarin sama yang hari ini, ingat, gue habisin lo. Ayo, tuh, bos. Lo lihat tuh anak buah gue tuh. Janji bos, 3 hari. Tiger. Ya macem-macem lo eh. Gue congkel mata lo, gue jadiin gunduk lo. Janji bang, janji. 3 hari. 3 hari bos. Jaro, barangnya. Nih. Eh. Nah nih, 3 hari ya. Iya bos, 3 hari bos. Udah sana. Sejak hari itu, saya selalu menghindar dari preman-preman itu karena saya sudah tidak sanggup lagi untuk membayar hutang-hutang saya. Kemana tuh Andre? Udah hampir seminggu kagak kesini. Hutang kagak dibayar lagi. Masih ngambil barang juga. Bener pusing nih. Jarwo! Siapa bos? Eke dipanggil. Diam lo. Kagak dengar gua panggil Jarwo. Jarwo! Cepet. Bikin kaget Eke aja si Jarwo. Lo dengar nih. Si Andre udah melewati perjanjian kita. Hampir seminggu dia kagak ada kabar, kagak bawa uang kesini. Membayar semua utang-utangnya. Nih, lihat jam nih. Hampir pagi nih. Pasti dia masih ada di rumah. Lo ajak teman-teman, panggil si Lopez. Lo pergi sama Lopez ke tempatnya Andre. Lo lihat keadaan di sana. Kalau ada duitnya, lo ambil duitnya. Lo beri aja dia, habisin ya. Oke? Kita matiin aja nih, Pak. Gini, lo ambil aja duitnya dulu, lo bawa, lo kasih pelajaran aja. Oke? Oke. Mantap. Okay.
Jadi seperti itulah Pak Pendeta ceritanya. Ingat tadi sore, sewaktu hamba mau bunuh diri, hamba bertemu dengan Jonathan, sahabat hamba sewaktu sekolah dulu. Hamba merasakan kasih Tuhan yang sangat indah, Pak Pendeta. Seakan hamba merasakan damai. Hamba merasakan gembira. Tapi hamba masih merasakan rasa sakit hati terhadap orang tua hamba. Pak Pendeta, apakah hamba layak untuk dibenarkan oleh Tuhan? Tapi kehidupan hamba penuh dengan dosa, Pak Pendeta. Andre, bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Satu hal yang perlu kamu tahu, Dia mati di atas kayu salib untuk mengampuni kamu. Tapi yang harus kamu lakukan sekarang adalah kau bisa merubah hidupmu. Dan yang utama, bisa memaafkan kedua orang tuamu. Memang tidak gampang, tapi ini harus. Prinsip kasih itu engkau harus taburkan dalam hidup. Kenapa? Apabila kamu tidak bisa mengampuni kedua orang tuamu, bahkan teman-temanmu, hidupmu akan makin tersiksa. Tapi yang perlu kamu tahu, apabila malam ini damai Natal itu ada dalam hidupmu, menyentuh yang paling esensi dalam hidupmu, percayalah, ketika engkau membuka hatimu dan terima Dia malam ini, pengampunan pasti terjadi. Dan engkau akan layak memperoleh kerajaannya. Tanamkan dalam dirimu bahwa engkau harus berjalan di rel kebenaran agar kehidupan yang kekal engkau peroleh. Pertanyaan saya buat kamu, Andre, maukah kamu mengampuni orang tuamu dan damai Natal itu ada dalam hidupmu? Dan khususnya pribadi Yesus, engkau terima malam ini? Tidak gampang, tapi ini harus. Bagaimana, Andra? Baiklah, Pak Pendeta, saya akan memaafkan kesalahan orang tua saya waktu dulu. Itu yang harus kamu lakukan. Terima kasih, Pak Pendeta. Oke, baik. Kamu boleh kembali duduk bersama jemaat. Saat ku renungkan hidupku.
pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu telah teruji melalui rentangan sang waktu. Jalan sendiri, jalan sendiri. Tak akan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh dari. Gini-gini masih punya perasaan, tau?
Gua bingung. Gua mau bilang gue turut berduka atas meninggalnya orang tua lo. Kenapa? Bang? Kenapa? Kuping lo di mana? Gua mau bilang turut berduka atas meninggalnya orang tua lo. Apaan? Tadi Abang ngomong apa? Gua turut berduka tau. Wah, pusing juga gua ini. Gua hampir seminggu kagak ada kabar dari Andre. Kemana aja tuh anak? Utang kagak dibayar. Aduh, gimana nih ya? Andre! Siapa bos? Mas Du! Dia nembak. Andre kah? Bos, gue tau. Dia di mobil lu. Kan kalau itu semua bisa terus rame-rame. Ah, terlambat. Masih ide nya udah selesai. Eh semuanya kita ya, Andre, oke? Yo, ngapain orang udah tadi ngapain? Aduh, duduk bro, duduk bro. Kok bisa dipukulin sama siapa bro? Kok lupa sih bro? Bro, maaf bro, mungkin lo hancur gitu, kenapa lo bro? Ntar aja deh, gue jelasinnya ntar aja. Duduk bro. Mungkin lo bisa kenapa itu bro, gimana ceritanya bro? Jangan bro, dong, maboknya dong weh. Dia kedua ketawa. Apa dok? Enggak dok. Enggak mungkin. Iya itu orang tua saya, tapi orang tua itu banyak dok, enggak mungkin. Dok lepas jalan, salah.